sebelum mulai pelajaran, malam ini kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya. Aditya Sanuka. Adian. Ada Bu. Kalau Lisa. Ada Bu. Amia. Cika. Ada Bu. Nasua. Ada. Nasua mana? Ada. Belakang Bu. Nama Lala. Ibu. Bu. Ada Bu. Rifki. Tumbuhan lumut, ya kan? Iya. Ibu akan mengulas materi sedikit saja. Masih ada yang ingat nggak? Tumbuhan paku itu kan ada dua cara. Iya. Cara generatif dan vegetatif. Vegetatif. Kan? Masih ingat nggak kalau vegetatif pada tumbuhan paku itu perkembangbiakannya secara apa? Dilakukan dengan cara apa? Generasi kehidupan dimulai jika kadar air pada kotak sekolah berkurang dan kotak sekolah akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Dan spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium. Ini akan berkembang dan menghasilkan antennidium. Antennidium dan antennidium. Antennidium ini menghasilkan apa? Kalau untuk antennidium, hijau bukanlah karena lumut, tapi karena kembangan atau
alga yang hidup di air. Kalau yang B itu, B kan ada gambaran yang di atas permukaan tanah ini kan ada tumbuh-tumbuh. Kenapa? Apa Bu? Yang gambar B. Batu jauh. Yang itu batu yang di atas batu kan ada tumbuhan-tumbuhan lembut ya. Yang tumbuhannya kan ada gambar batu ya. Di atas itu kan ada tumbuhan tanaman hijau nih. Kalau yang kecil itu Lumbung ini ada beberapa jenis. Lumbung ada lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Dilakukan dengan senjata yang menggunakan gametotip dan sporotik ya. Untuk gametotip ini menghasilkan gamet, dan kalau sporotik menghasilkan spora. Selanjutnya ada daun ibu kumut. Berada pada tahap yang menghasilkan sel kelamin. Ada satu gigi di lumut memiliki anaerium yang dapat menghasilkan sel sperma dan anthemonium ini menghasilkan satu sel telur atau ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada anthemonium dan bertumbuh bayi. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan rumput yang dapat menghasilkan spora. Bila spora jatuh, yang saat sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan menjadi protonema. Selanjutnya, lumut. Lumut itu mengalami perkembang biakan vegetatif melalui kutu atau gemane. Dan melalui kain-kain nasi ya. Kalian tahu gak gambar kena ini apa? Kena itu adalah struktur mangkok kecil yang mengandung kumpulan lumut kecil pada lumut hati yang berfungsi untuk reproduksi aseksual ya. Kalau untuk fermentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Ya, selanjutnya kita bahas tentang teknologi. Teknologi dan pemanfaatan. Kultur merupakan metode yang budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara vertikal atau disebut vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep tanaman seperti sel atau superfosel, jaringan atau organik.
dari beberapa kembang-kembang nanti seksual pada lewat perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Untuk seksual itu ialah yang pola seksual itu perkembangbiakan yang melalui fertilisasi. Kita bahas yang seksual dulu ya. Kalau untuk aseksual kan ada beberapa macam perkembangbiakannya. Yang pertama ada cara tunas, yang kedua ada fragmentasi, yang ketiga ada panenogenesis. Kalau untuk tunas ini yang terjadi pada hewan, contohnya ada hidra AP, dan ubur-ubur. Kalau untuk fragmentasi, contohnya ada planaria SP, atau ini sejenis cacing ya. Kalau untuk partenogenesis, untuk fragmentasi contohnya cacing itu dikenal memiliki daya generasi. Jadi ketika tubuhnya dipotong atau dibelah dua menjadi beberapa bagian, maka dari bagian potongan itu akan tetap bisa menjadi tubuh individu baru yang utuh. Kalau untuk partenogenesis itu terjadi pada lebah atau semut, kutu daun, kutu air, dan kutu air. Jadi partenogenesis ini adalah perkembangan individu baru tanpa melalui fertilisasi oleh pejantan. Thank you.
Kelas anak-anak, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.